Christine Wijaya Channel. Selamat datang kembali ke YouTube channel Christine Wijaya. Kali ini aku akan membahas topik yang sangat menarik banget tentunya, apalagi buat para cewek ya. Jadi kali ini aku akan membahas tentang teknik apply cushion, tap-tap versus swipe, mana yang lebih bagus. Nah jadi kebanyakan di antara kita cewek-cewek berbeda cara menggunakan cushion. Ada yang di tap-tap-tap kayak yang di drama-drama Korea yang di tap-tap-tap, ada juga yang di swipe kayak gini. Jadi mana sih yang lebih bagus, yang harus di tap-tap atau yang di swipe? Aku juga ada beberapa yang sempat tanya-tanya. Jadi kalau yang swipe-swipe itu langsung kayak di swipe gini, itu kelihatannya lebih kasar. Kayak mindset orang Indonesia itu perempuan harus lemah lembut, jadi harus di tap-tap-tap kayak gini. But di video kali ini aku akan membuktikan mana yang lebih bagus. Jadi kita akan eksperimen lagi. Nah, tapi sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan like dan subscribe video ini. Nah, jadi di sini aku punya cushion. Ini udah aku refill. Isinya precious mineral BB cream. Yang udah aku refill di dalam sini. Jadi ini adalah cushion. Nah, sebelum di apply aku akan tunjukin dulu. Jadi aku ini mempunyai kulit wajah yang berminyak, oily skin dan juga big pores. Jadi pori-porinya besar. Ini aku nggak tahu ya di kamera kelihatan atau enggak. Cuma pori-pori aku itu seperti ini. Kalian bisa lihat, ini kelihatan banget kan lubang-lubang pori-porinya itu. Nah, jadi ini bare face tanpa makeup, tanpa olesan apapun. Jadi kayak gini pori-porinya. Tuh, kelihatan banget kan? Nah, jadi kalau kita akan lihat mana yang lebih bagus. Salah satunya dalam mengcover pori. Jadi yang di sebelah sini aku akan apply dengan cara tap-tap-tap, dan yang di sebelah sini aku akan apply dengan cara swipe. Mana yang lebih bagus? Nah, jadi cushionnya sama yang akan aku pakai. Sponsnya juga sama, cuma beda teknik apply-nya aja. Jadi yang di sini yang tap-tap-tap ya. Aku akan majuin dikit biar bisa kelihatan jelas. Nah, semoga kelihatan. Soalnya ini udah kelihatan gendut banget nih wajah aku. Jadi yang di sebelah ini yang di tap-tap ya. Ambil cushion, tap-tap-tap biar elegan. Jadi cushionnya ini baru aku refill lagi isinya. Nah, jadi kayak gini ya. Itu kalian bisa lihat pori-pori aku. Dan ini akan langsung aku tap-tap-tap. Dan kita akan lihat mana yang lebih bagus. Jadi setengah wajah dengan teknik tap-tap-tap kayak gini, dan setengahnya dengan teknik swipe. Jadi di daerah manapun semuanya itu harus di tap-tap-tap biar adil. Jadi aku bahagi setengah-setengah ya. Jadi kalian lihat ini aku tap-tap-tap ya, nggak aku swipe. Jadi ini aku udah berusaha banget biar tap-tapnya ini kelihatan rapi. Dan juga blendnya itu merata. Udah aku usahain semaksimal mungkin, that's why aku agak bolak-balik gitu. Beberapa kali di tap-tap-tap. Nah, jadi kalau bagi para perempuan, kebanyakan yang komen bahwa yang di tap-tap ini kelihatan lebih feminim gitu. But we will see the result. Jadi ini udah selesai dan kalian bisa lihat ini. Yang di tap-tap di sini pori-pori aku masih kelihatan. Di sini apalagi masih kelihatan raksasa banget, sama yang di bagian hidung ini agak susah di blend karena di tap-tap ya. Jadi di tap-tap. Kalian bisa lihat juga di bagian hidung sini. Dia coveragenya nggak merata karena kita hanya tap-tap-tap. Jadi kalau di tap-tap kayak gini, bagian hidung itu nggak akan dapat foundation. Nah, dan kalian bisa lihat juga yang di bagian hidung sini, pori-porinya raksasa banget. Oops. Jadi that's why I don't like tap-tap-tap method. Jadi aku nggak suka metode tap-tap ini foundation ya. Jadi kayak gini. Pori-porinya masih kelihatan banget, raksasa banget. Dan selanjutnya di sebelah sini akan aku tes
swipe, pakai teknik swipe dan akan kita lihat. Jadi sebelumnya pori-porinya kayak gini ya. Memang aku punya pori-pori yang cukup besar. Jadi di sini akan kita pakai teknik yang swipe. Agak didekatin kameranya, toh biar mantep, biar kelihatan. Jadi di sini yang swipe, kebanyakan orang bilang kalau yang teknik swipe ini kelihatan agak kasar, soalnya kulitnya kayak ditarik-tarik gitu. Tapi kita akan lihat mana sih yang lebih bagus? Apakah yang tap-tap atau yang swipe? Jadi ini aku bagi rata ya, setengah-setengah ya. Kita akan lihat manakah yang lebih bagus. Ya, jadi beauty vlogger kalian ini udah agak gosong karena kebanyakan main di kebun. But it's okay. Nanti juga lama-kelamaan akan balik putih lagi. Nah, jadi kalau yang di swipe-swipe ini juga sama, aku usahain semaksimal mungkin swipe-nya merata ke seluruh wajah, enggak, ke setengah wajah ini. Aku usahain ini merata. Dan akan kita lihat hasilnya. Ini juga yang di swipe ya. Oh sorry, aku lupa bagian hidung yang belum di swipe. Jadi hidungnya setengah di swipe, setengah di tap-tap. Nah ini yang di swipe ya. Nah jadi kalau di swipe ya, walaupun ini hidung aku lagi ganti kulit ya, kalau yang di swipe dia ini bagian celah ini dia dapat, soalnya dia di swipe kayak gini. Sedangkan yang di bagian tap-tap dia nggak dapat foundation yang di bagian sini, karena dia di tap-tap aja, jadi dia nggak bisa sponge-nya ini nggak bisa masuk ke antara ke celah antara hidung dan pipi. Nah sedangkan yang di sini yang di tap yang di swipe, pori-porinya itu kelihatan lebih tersamarkan. Sedangkan yang di sini yang di tap-tap itu pori-porinya masih kelihatan banget tuh. Ada bulatan-bulatan raksasa. Sedangkan yang di sini ada, cuma nggak terlalu kelihatan. Bukan karena lightning, tapi memang nggak terlalu kelihatan. Jadi that's why kenapa aku suka banget kalau pakai foundation itu caranya di swipe. Karena saat di swipe itu foundationnya lebih meresap ke kulit dan bisa bikin apa ya, hemat waktu gitu. Soalnya kalau di tap-tap kayak tadi kan lumayan lama, harus di tap-tap-tap satu-satu. Sedangkan kalau kita swipe, kita hanya cukup tarik-tarik-tarik seperti ini aja. Jadi ini akan aku blend lagi semuanya, akan aku swipe semuanya. Coba ya kita lihat perbedaannya. Jadi ini satu muka aku swipe semuanya. Dan kita akan lihat perbedaan yang pori-pori yang di bagian tap-tap tadi. Jadi ini ada beberapa methods, ada beberapa metode penggunaan foundation. Yang aku bahas kali ini ada dua metode. Jadi kita akan lihat perbedaannya. Tapi saat di swipe ini sebenarnya nggak sakit loh. Cuma tergantung point of view kalian aja, tergantung sudut pandang kalian. Kalau aku lebih nyamannya pakai yang cara swipe, walaupun dia itu nggak sakit sebenarnya, cuma kadang mungkin kalian melihatnya horor karena harus diginiin atau diginiin. Tapi itu sebenarnya nggak sakit loh, karena ini sponge-nya ini lembut banget. Jadi kayak gini ya. Nah, jadi ini setelah yang di bagian tap-tap tadi, ini yang setelah di swipe, dia udah kelihatan tersamarkan pori-porinya, nggak terlalu besar lagi. Plus di bagian hidung ini udah rata, udah semua dapat foundation. Nih kan. Jadi kalau yang di teknik swipe, dia bisa lebih bagus dalam tingkat menyamarkan pori. Sedangkan kalau yang tap-tap itu dia agak kurang. That's why aku nggak suka banget pakai yang cara tap-tap-tap-tap. Kecuali kalau kalian pengen pakai teknik yang tap-tap-tap itu, terus kalian agak banyakin foundationnya, mungkin dia akan bisa lebih masuk ke dalam gitu. Tapi kalau kalian pakai foundation hanya sekedar beberapa gini-gini, beberapa kali gitu,
dia hanya akan dapat sedikit di sponge-nya, dan saat di apply dia nggak cukup untuk mengcover pori-pori. Jadi aku lebih suka yang swipe-swipe kayak gini. Dan you know what? Saat kita swipe seperti ini, sebenarnya ini itu aliran darah di wajah jadi lancar, soalnya ada semacam gerakan kayak senam gitulah, kayak senam wajah istilahnya. Jadi dia kayak ketarik kayak gini, jadi peredarannya lebih lancar, peredaran darah lebih lancar, dan juga bisa bikin kayak apa ya, facelift gitu. Jadi kayak bikin wajah kalian jadi tertarik ke atas, jadi kalian itu nggak kendor kulitnya nih. Jadi kayak gini loh, kayak massage. Jadi secara nggak langsung ini sama kayak sama aja kalian massage wajah gitu. Jadi seperti ini. Nah, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share. Dan kalau kalian punya ide, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nah, tapi yang terakhir yang akan aku lakukan adalah pakai lipstick biar kelihatan nggak polos banget lah. Oh iya, aku juga lupa. Tips terakhir yang selalu aku ingatin ke kalian. Wait a second. Jadi tips seputar foundation. Nah, jadi kayak gini, wajah aku udah putih banget, leher aku masih agak coklat, tangan aku jangan ditanya udah gosong. Jadi tips dari aku, selalu apply foundation ke bagian leher juga biar warnanya sama dengan warna muka kalian. Kan aneh kan kelihatannya kalau wajahnya itu putih banget kayak salju, terus lehernya agak coklat, kan kelihatannya aneh. That's why you need to put some foundation on your neck like this. And voila. Oke, selesai video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share. Dan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini, yang udah setia menonton video aku ini. Terima kasih banyak. Dan kalau kalian punya kritik, saran, komentar, atau apapun, pujian, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan see you on my